Bek? Kakak Bayan menikah Sep. Ganteng pisan. Ngitung juga gelis, cantik, seksi lagi. Iya, sama Akang juga. Ini Iten. Akang teh, Kang Kabayan boleh megang mukanya Iten anu gelis teh? Iya, boleh atuh Kang. Boleh? Boleh. Tapi ada syaratnya. Aduh, naon atuh syaratnya Iten? Mata Akang kan mesti merem dulu. Harus merem? Ya tuh ini sok udah ada. Kang Kabayan udah merem. Iya sok atau cepetan. Udah ini Kang Kabayan tuh. Ya udah sok atau. Iya. Ini tuh gimana ini mukanya? Iya. Hidung mancung itu nanti aduh. Waduh ini matanya itu. Mulai halus. Itu kulusnya semakin mulus semakin hari benar. Pipinya makin mulus. Kenapa Niteng? Ini kunaon ini Niteng ada kumisnya Niteng. Tuh, geuleuh ini meninggal gede gini gede-gede kumisnya. Niteng ini pasti ada yang aneh atuh. Kang Kabayan buka mata boleh ya? Kudu dicek heula ku Kang Kabayan. Alah, astagfirullahaladzim. Kang punteng, aduh paman nur punteng. Salah Kang Kabayan. Kabayan, mana teh? Malah molor. Ieu teh tempat gawe, tempat kerja. Mana malah molor? Ya. Hah? Tidur di dieu sia. Maaf kirain teh da Nyi Iteung, Kang Kabayan teh sedang memikirkan wajah Nyi Iteung. Maaf ya, paman nur punten pisan, punten, Pak. Maaf wae sia mah. Dasar merokokok sia. Kabisa memang maaf wae tiba heula oge kitu maneh mah. Hah? Dasar merokokok sia. Onto hot sia teh, ha? Gawe di dieu mah kerja. Lain tidur, mau tidur mah di rumah sana, ha? Di dieu mah tempat gawe. Hah? Sana, gawe sia ka ditu. Hah? Gawe sia. Puter ah. Itu. Itu mah dor. Gawe sia. Nya we sia. Gimana jangan ketawain, bantuin temennya atuh. Sudah tunggu atuh. Kamu enggak apa-apa, Cetem? Makanya hati-hati ya. Begitu. Aku pinjam saya. Atuh udahlah. Jangan pada ribut atuh Kang Kabayan teh jadi pusing. Ini bagaimana ini mengadinya tidak mulai-mulai atuh kenapa pada ribut? Kang Kabayan pusingnya bukan sama kita, tapi sama Teh Item ya. Saya kamu ah. Assalamualaikum. Itu. Gimana anak-anak teh kalau ada yang mengucapkan salam jawab atuh waalaikum. Salam. Tuh, nya. Kang Kabayan mah bingung gara kalau ada nyiteng semuanya pada tertib tuh. Kalau Kang Kabayan mah langsung semuanya pada berisik, pada ribut. Bisa aja sih Akang mah. Niteng, kita kan mau belajar ngaji, tapi kok malah ngobrol berduaan, pacaran ya. Jangan begitu. Di sini tempat kita menghilangkan kepenatan. Kita istirahat dulu ya. Yuk. Itu.
Nyiteng, Nyiteng teh bagaimana? Jadi ke Jakarta atau tidak? Enggak lah, Kang. Itu mau betah di sini. Kan ada adik-adik, ada Nini, ada Nur, ada siapa lagi ya? Ah, itu. Ada siapa lagi? Ayo coba. Ada Kakak Bayan. Kakak Bayan? Oh, Akang teh tidak apa-apa? Tidak. Benar tidak apa-apa kan? Oh, tidak, tidak. Akang kebayang biasa saja. Ya sudah tuh kalau gitu kita pulang duluan ya. Assalamualaikum. Ya tuh. Waalaikumsalam gitu. Kakak Bayan, paling kasih. Ipin teh nu panggelisna. Maaf kan? Kebayang. Punten, punten ada yang ketinggalan? Astagfirullahaladzim. Itu. Ya sudah tuh. Sekarang mah pulangnya beneran ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya itu. Aduh. Kumaha, Fir? Kamu udah mulai rasa enakan. Makasih ya, Pak, udah ngajakin Firly ke sini. Papa paham kok. Kamu tuh butuh tempat yang tenang seperti ini. Papa tuh ngerasa kamu kayaknya lagi ada masalah ya sama Riko. Udah deh, Pak. Ngapain sih ngomongin Riko lagi? Males ah, Firly. Sudah tiga hari saya teh tidak minum ini. Kumaha ya? Airnya juga sama tuh, Kang. Cek, air awalnya gelis. Eleh, eleh, eneng gelis. Pada kemana ya? Mau pulang, Kang. Bentar. Alah. Kehol atuh, Neng. Ada duit, Teh? Itu mah nggak punya duit, Kang. Kalau ada kasih ke Akang atuh, Neng. Jangan, Kang. Kang, jangan, Kang. Ini punya itu. Jangan, Kang. Saya tarik, saya tarik. Astagfirullahaladzim. Nyiteng! Nyiteng! Kang, kok? Itu nggak punya itu, atuh. Jangan mengambil uangnya Nyiteng, atuh. Nanti Nyiteng makan pakai apa? Nini, Entin makan pakai apa? Atau kalau uangnya diambil, tidak boleh. Ada apa? Ikut campur? Tidak boleh, tuh dosa. Tidak boleh ya? Tidak. Ya. Tidak boleh. Sabar, ya, Kang. Sabar, tay. Ya. Saya juga bilang apa? Jangan pernah ikut campur urusan orang lain. Akang, aduh, Akang kebayang nggak apa-apa? Tidak. Ya ampun, Akang. Tidak. Tidak apa-apa, Kang, bener? Tidak. Ya Allah. Kuat kebayangmu. Sudah tuh, yuk. Sudah biasa. Kang, makasih ya. Tadi udah nolongin Nyiteng. Itu masih sakit nggak? Bekas dipukul deh. Tidak, tidak apa-apa ini mah. Anggap saja lah ada ulang tahun dari Kak Bayan untuk Nyiteng. Jadi yang mengganggu Nyiteng, lepseh, dihajar. Nyiteng. Iya? Sebenarnya mah ada lagi kado yang nyata untuk Nyiteng. Apa gitu? Apa itu, Teh Akang? Nyiteng mau lihat? Ini bagus pisan. Buat Iteung. Nya tuh untuk Nyi Iteung, masa untuk monyet yang tidak mungkin. Sini apa? Nyi Iteung tidak dipakai sekarang juga tidak apa-apa dah. Yang penting mah Nyi Iteung sudah menerima dari Kak Bayan. Makasih ya, Kang. Iya, sama-sama. Nyi Iteung suka? Suka tuh. Alhamdulillah. Iteng juga punya kado buat Akang. Ini Iteng tidak, kapan mah tidak ulang tahun, sekarang tidak. Nanti saja ulang tahun. Si Akang,
Siti mah pengen ngasih aja sama Kang Kabayan. Nih, ini itu terima buat Akang. Masya Allah, itu mendingan repotkan. Naon itu nyiteng apa? Ya nanti juga Akang teh tahu itu teh apa. Tapi itu teh minta sama Kang Kabayan ya. Seandainya kita teh berpisah, terus kita teh tidak bertemu lagi, Kang Kabayan baru boleh buka kado ini, ya. Iyalah, pokoknya Kang Kabayan janji sama nyiteng tidak akan membuka kado ini nyiteng. Tapi ayah hiji deui, Kabayan mau berjanji ya. Nanti kalau Kabayan sudah punya duit ya, Kabayan mau nikahin nyiteng. Hei, nyiteng teh kenapa diam saja? Nyiteng mau tidak? Jawab atuh nyiteng, mending tidak dijawab masa? Jawab atuh nyiteng. Astagfirullahaladzim, Akang udah maghrib ini teh. Yaudah tuh ya, hitung duluan ya. Assalamualaikum. Ya tuh, hati-hati nyiteng. Waalaikumsalam. Nyiteng. Siapa? Aduh, mending ngasih kado. Nyiteng, hati-hati. Sepeda teh pelan-pelan atau jadi wih jatuh. Hati-hati ya. Aduh, terjaduh. Aduh, sakit. Ih, bukannya bantuin. Non, tidak apa-apa. Mata lu kemana sih? Jelas-jelas begini jatuh, gak apa-apa lagi. Bantuin, kek. Kumahanya, ui. Kabayan teh lagi bekerja, pengen membantu, tapi jadi bingung. Ini bagaimana ya? Ya sudah begini aja non, kalau non pengen mengobati itu sakitnya ya, non jalan aja ke parit itu non. Nah, digunakan ada obat ya. Saya lagi bekerja dulu, oke, sorry ya. Masa gue kedua kayak gini suruh jalan sendiri ke sana bantuin dong. Non, Kabayan teh lagi bekerja tidak bisa tuh. Lu tuh kerjanya di kebun bokap gue tau nggak? Naon deui ieu teh bokap? Saya mah tidak mengerti bokap. Bokap itu bapak, gue anaknya Bapak Kartasasmita, tau? Astagfirullahaladzim. Non, aduh, non. Ibu bantuin. Iya, hampura. Ini sakit. Kenapa kertas Sasmita untung pisannya? Salah, aduh, maaf, non. Maaf. Ini gue yang sakit kakinya, bukan sepedanya. Aduh. Bantuin gendong gue. Ya, gendongnya sini, nah. Ya, aduh. Bagaimana ini? Aduh, ya. Bagaimana gendongnya, ayo tuh. Obat! Mana obat, nak obat? Aduh, Kang. Pelan-pelan dong. Tenang atuh, Nol. Janji ya, Akang Kabayan. Yang kedua tidak akan sakit, tapi di mantra dulu, oke? Okay? Cing ciripit tulang pajing kejepit, gara-gara gara lompat. Kabayan teak. Tenang. Bismillahirrahmanirrahim. Lumayan sih, pri-pri dikit. Itu Kabayan teh ya, hebat. Nyiteng! Saha eta teh Pak Mandor? Pan eta teh Non Firly, putrina juragan Kartasasmita. Aduh, Nyiteng,
Iteng jangan berprasangka buruk sama Kak Maya, Iteng. Kak Maya tidak ada apa-apa dengan dia, Iteng. Itu siapa, Kang? Itu teh. Itu tehnya Iteng. Pacarnya Kang Kabayan ya? Tidak boleh pacaran-pacaran mah, haram. Pokoknya mah itu Iteng aja, ya Iteng. Kabayan teh mau bilang tadi Kang Kabayan teh abis nolongin Non Firly, abisnya dia teh jatuh. Tapi beneran dah Kang Kabayan mah tidak ada apa-apa sama Non Firly. Itu yang tidak marah? Ya enggak tuh Kang, kan berbuat baik tadi anjurkan sama Allah, ya kan? Benar, benar itu tidak marah sama Kang Kabayan? Ya enggak, ya udah tuh Iteng pulang dulu ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam itu. Alhamdulillah ya Allah, ini Iteng tidak marah sama Kang Kabayan. Kang Kabayan teh Asep. Gitu, hati-hati. Kabayan, Iteng. Iteng kunaon ini? Iteng sampai malam begini belum pulang. Hah? Belum pulang? Ah, tidak mungkin dah tadi mah pas pulang ngaji ya. Jadi Iteng katanya mau langsung pulang dah. Kemana tuh? Ya eta Kabayan. Ini teh bingung. Kenapa Iteng belum juga sampai ke rumah sampai sekarang? Aduh. Kemana tuh Iteng ya? Biasanya teh udah pulang. Ah sudahlah, begini aja. Ambu diam di sini. Ambu jagain ini Iteng ya. Sepokoknya mah sekarang Kak Bayan harus mencari Iteng sekarang ya. Ya udah, hati-hati Kak Bayan ya. Assalamualaikum. Langsung Kak Bayan, pulang kemana-mana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aloh, eta si Kak Bayan kemana? Iteng. Iteng. Mana atuh gitu? Sudah dicari-cari tidak ketemu. Kang Kabayan itu stres, itu stres. Balikin aku, balikin itu cintanya. Balikin.
semalaman ke sana ke sini tapi nggak ketemu-temu cincinnya teh Akang. Aduh, Nyiteng sudah tidak apa-apa. Itu mah cincin hilang tidak apa-apa, yang penting kamu Nyiteng. Kamu teh masih sehat, alhamdulillah. Kang Kabayan mah, yang penting kamu teh jangan menyiksa diri seperti ini atuh ya. Tidak apa-apa. Jadi Akang Kabayan tidak marah sama Iteng? Astagfirullahaladzim, itu tidak apa-apa tuh, namanya juga kecelakaan, harus bagaimana? Ya sudah, nih, sekarang mah kita pulang Iteng, Iteng sehat kan ya? Ya udah kita pulang itu, Nini nanti sudah menunggu, yuk. Kabayan? Pak Mandor, ada apa, Pak? Kamu poe iya tekudu gawe dulu, ya, nggak usah kerja dulu. Ah, tidak bekerja hari ini? Ah, oh, Pak Mandor teh gimana tuh? Nanti saya tidak dapat uang kalau buat ngasih ke Ambu kan harus memetik teh. Kumaha Pak Mandor mah aneh. Pokoknya tenang aja deh, nanti gue yang bayar. Tenang aja pokoknya. Ah, tunggu dulu. Kang Kabayan teh jadi bingung. Maksudnya teh kumaha? Udah nggak usah bingung. Pokoknya hari ini tugas lu cuma nemenin gue jalan-jalan di kebon teh. Nggak keberatan kan? Aduh, kumaha ya? Pokoknya nggak boleh keberatan. Soalnya gue udah bawain 2 sepeda tuh buat lo. Sama gue. Oh. Hah, ya sudah itulah kalau begitu mah tidak apa-apa. Tapi bagaimana ya? Tapi ini bagaimana tuh? Siapa yang enggak bawa keranjangnya ke gudang? Ya kan tidak mungkin keranjangnya jalan sendiri ke gudang atuh, betul? Ya kan ada Pak Mandor, bisa titipin Pak Mandor. Ya enggak Pak Mandor? Iya non, baik, mangga. Pak Mandor, mau menggantikan saya. Ya tuh Pak Mandor ya. Semoga aja Pak Mandor tambah pahalanya. Dan ini Pak Mandor jangan lupa topinya. Yaudah yuk. Ayo non, iya tuh gantian Pak Mandornya, puntennya. Ayo tuh yuk. Pemandangannya gila ya, bagus banget. Kayak negeri di atas awan, kabut-kabut semua gitu. Hei, meni gele, negeri di atas awan sih non mah. Ini mah negeri Pasundan namanya. Si non teh gimana? Kang, kesana yuk. Kayak pemandangannya bagus banget tuh, Kang. Tidak boleh ke situ mah. Itu bahaya, itu jalanannya batunya besar. Tikungannya curam, nanti gebis, mun jatuh bagaimana coba? Kamu mah penakut ah. Udah belum pernah penasaran. Bodoh ah. Jangan non. Bodoh ah. Non. Ah, si mama cilaka. Non, tunggu aku, non. Iya, Teh. Tadi saya lihat si Kang Kabayan lagi jalan-jalan. Jalan-jalan. Sama siapa? Itu sama Non Firly. Itu anaknya Pak Karsa Sasmita yang kemarin diubaran sama si Kang Kabayan giringan. Ingat enggak? Saya mah aneh dah. Kenapa ya? Non Firly teh kok malah ngajak Kang Kabayan jalan-jalan bukannya sama orang lain? Apa jangan-jangan Non Firly teh suka lagi sama Kang Kabayan? Kang, cita-cita Kang pengen jadi apaan sih? Cita-cita? Iya, cita-cita Kang. Ah, kumaha nya ngejawabnya? Kang Kabayan mah suka liur lah, suka pusing kalau ditanya cita-cita teh. Tapi kalau Kang Kabayan mah pribadi ya. Keinginan mah pengennya begini. Pengen teh kalau sudah menikah, sudah berumah tangga, pokoknya jadinya keluarga yang sakinah dan mawadah, alhamdulillah. Begitu non. Mulia banget sih cita-citanya kayak orang zaman dulu. Nyenyak tuh Kang Kabayan teh ya. Ari non. Cita-citanya apa? Kalau gue pingin jadi desainer terkenal. Terus nanti gue ngelanjutin kuliah di Milan biar bisa jadi orang ngetop gitu. Ari, desainer teh naon atuh dah Kang Kabayan teh enggak tahu. Desainer itu orang yang suka bikin pola-pola baju, gambar-gambar. Oh, itu. Ah, itu mah Kang Kabayan juga tahu lah. Berarti sama saja desainer teh dengan tukang jahit. Non mau jadi tukang jahit? Capek deh.
Aisyah non, non badai kemana non? Tahu. Miguel ambekan gitu. Non tunggu atuh non. Teng, jangan-jangan si Kang Kabayan teh diangkat jadi mantu lagi sama Tuan Karta. Kumaha tuh kamu? Tungguin atuh. Ambu ayo atuh. Kamu cemburu ya? Ih, enggak. Siapa yang cemburu? Jangan bohong. Enggak, Teteh enggak cemburu atuh. Bohong, cemburulah. Saya sudah bilang sama Non, Kang Kabayan tuh sudah bilang ini jalannya tinggali atuh, berbahaya begitu jalanan curam. Non juga naik sepedanya tuh jangan kencang-kencang tuh Non, jangan ngebut-ngebut. Jadi jatuhnya sudah dua kali kan? Udah jadi kebanyakan ngomong deh, gendong sekarang cepetan. Halo? Gendong? Mau digendong, pokoknya cepetan mau digendong, ayo digendong. Non, itu sepedanya bagaimana, siapa yang bawa? Udah tinggal aja tinggal, cepetan ini butuh bantuan emergency ini cepetan. Aduh gendong ah. Aduh sakit. Pelan-pelan dong. Ya Allah ya Robi, Non. Bukan cepetan, aduh. Selut-selut banget nih sakit. Ya tuh Neng jangan berisik. Kalau Neng banyak gerak nanti lebih kumaha kalau jatuh. Tapi sakit banget. Jangan lama-lama jalannya lelet deh ke siput. Gimana sih, aduh. Cepetan, sakit banget ini. Iden. Kang. Iden. Ya Allah. Iden. Kang. Ya Allah. Aduh, sakit, Akang. Iden, tuh. Ih, kok dijatuhin kayak gini sih? Akang cepetan gendong lagi, buruan ke gudang. Aduh, Iden. Maafin Kang Kabayannya. Kang Kabayan tuh sama sekali tidak bermaksud menyakiti hatinya Iden. Ada apa tuh itu? Ada masalah sama Kabayan? Enggak. Kalau ada masalah, bilang sama Nini. Nini siap kok mendengarnya. Iteng cuma pengen ngasih tahu sama Nini kalau rencana Iteng pergi ke Jakarta tuh jadi. Bener itu. Kalau memang itu kemauan kamu, Nini mah nggak bisa memaksa untuk Iteng tinggal di sini terus. Nini mah cuma bisa mendoakan Iteng. Nah, hari ini kita belajar surat Al. Al-Ala. Ih, pinter pisan. Nih ya, Kang Kabayan tulis tapi dicatat, oke? Okay? Surat Al-Ala, kok tulisnya lain sih? Nulis now? Kang, kamu teh benar, sudah dipikirkan.
mau pergi ke Jakarta? Iya, tapi sebelumnya Teh Iteung mau minta maaf sama Pak Mandor. Kalau selama Iteung kerja di sini, Teh Iteung punya salah. Arwa, Bapak Oge. Sok, buat banget ke Iteung Tehnya. Ya sudah, tuh. Kalau gitu mah, kami permisi dulu ya, Pak. Kehelah, tuh. Sekalian wejeng Bapak. Kan Bapak Oge mau ke jalan besar kadinya. Yuk, sekaliannya. Mobilnya sendirian ya? Ya, Nintin. Biar Nintin saya antar langsung ke rumahnya. Ayo. Assalamualaikum. Hati-hati nyatengnya. Ayo atuh Pak Mandor. Kabayan? Pak Mandor! Nintin! Astagfirullahaladzim! Ini Nintin? Aduh, ini Nintin, kemana wae? Tadi saya Kabayan sudah ke rumah, tapi tidak ada yang membukakan pintu lah nyari Niteung. Kabayan teh kemana tuh, Ni? Iya, Nenek. Aduh, Niteung. Niteung teh kemana tuh lah? Niteung teh marah sama Kabayan. Aduh, kumaha tuh, Nya? Niteung marah. Aduh, Nini, bantu Kabayan tuh, Ni? Nenek tahu. Aduh, Kabayan pisan cemat tuh. Kalau Niteung sudah tidak percaya lagi sama Kabayan, bagaimana coba? Kalau Niteung teh marah, kalau Niteung sudah tidak percaya, kalau Niteung teh kabur, tidak mau ketemu Kabayan lagi, bagaimana tuh? Nini teh kenapa diem saja? Bantuin Kabayan, Nini. Kabayan, kamu teh ngomongnya udah apa belum? Astagfirullahaladzim, maaf ya tuh, Ni, ya. Maklum lah, orang lagi pusing mah begini ya tuh, Ni. Ni, kalau begitu mah, ya sudah. Kabayan harus mencari Ni itu ini sekarang, ya. Ya, Pak Mandor, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kabayan. Aduh, naon deui. Ni Iteung teh mau ke Jakarta. Dia tuh udah di pinggir jalan nyetop angkot. Jakarta? Iya. Aduh, ya sudah kalau begitu, Kabayan harus ke Jakarta ayeuna. Ya, ayo. Eh, Kabayan. Ayo naon deui atuh. Rek ka mana atuh maneh teh borokokok? Hai pemandernya harus nyusul Ni Iteung, Kabayan mah. Nyusul si Iteung melain ka ditu ontohon ka dieu. Borokokok maneh mah. Iteung. Iteung ke mana lah? Niteung, kemana Niteung? Niteung! 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 Tunggu waktu Niteung! Niteung! Aduh Niteung! Kenapa Niteung tiap tuh ninggalin Kang Kabayan? Kunaon Niteung? Aduh! Ditega padahal gara-gara Kang Kabayan cuma ngegendong non Firly. Niteung. Kang Kabayan teh sayang sama Niteung. Niteung. Atuh Ni Iteung teh ninggal Kabayan di kampung sendirian, Ni Iteung. Aduh, Kabayan teh kesepian. Ni Iteung teh kenapa pergi? Aduh. Astagfirullah. Sep, ya budak nu kamari. Budak, kalau mana ingin lewat sini, harus bayar dulu. Kedik sia kurangnya. Cikik, itulah. Itu Kabayan keriut, kerepus cintong diganggu. Marah, nanti Kabayan marah. Emang ini jalanan teh punya siapa? Mending ajak ribut pisan ke Kabayan teh keriut, Kabayan teh atuh tong diganggu. Jangan banyak elo. Hajar wae. Lawan nih jalan punya saya. Aduh.
Astagfirullahaladzim. Wah, begini caranya mah harus dilawan ku Kabayan. Tunggu, Syah. Tunggu dulu. Kabayan mau ngeluarkan jurus dulu, tunggu. Sing ciripi Kabayan teh. Puh, nupang hebat nang Kabayan teh. Puh. Sekali tonjok langsung modal Syah. Puh. Jat. Wah. Astagfirullah. Hajar wae, Kang. Saya mah dukung dari belakang, atuh, Kang. Ini caranya mah, euy. Harus jurus langkah 1000. Lari! Kebayang! Ah, sudah jauh pasti. Kebayang teh lari na kencang paling cepat. Astagfirullahaladzim. Aduh. Modar dia. Set, sudah mati dia. Cabut wae. Gua ketok. Kabayan tidak belum mati, bego. Hidup Kabayan. Tapi nyeri euy. Ya lele, ya tulak tunyi iteng. Eh, Kang Kabayan, tulak Kabayan kenapa? Iteng. Kabayan kenapa? Tidak apa-apa. Gak apa-apa, tapi kok diperban kayak mumi gini sih, Kang Kabayan? Oh iya mah biasa lah. Ti soledad di kamar mandi kejedot, jatuh. Tidak apa-apa. Jatuh di kamar mandi. Firly kira Kang Kabayan habis berantem. Tidak, Non. Kang, kok tadi Firly nggak ngeliat Nyi Iteng di antara para pemetik teh sih? Dia kemana, Kang? Kang, kok nggak jawab sih? Non, sekarang Nyi Iteng teh sudah pergi dari kampung ini. Dia teh ke Jakarta. Pergi ke Jakarta? Kenapa, Kang? Tidak tahu. Ah, Nyi Iteng itu pacarnya Akang ya? Oh, Non. Kang Kabayan mah tidak berani atuh pacaran-pacaran, Non. Tidak, Kabayan mah. Kalau bukan pacarnya Akang, kenapa kemarin dia cemburu ngeliat Firly digendong sama Kang Kabayan? Non, Nyi Iteng mah calon ibu buat anak-anak Kabayan nanti, atuh. Itu. Jangan sedih ya, Kang. Ya, lulu. Ya. Tulak tunyi, itu. Punten, Juragan. Mandor. Juragan manggil saya. Sakatu duduk. Terima kasih, Juragan. Iya, Mandor. Isukan anak saya itu mau balik ke Jakarta. Kumahanya, kalau si Kabayan teh ikut juga ke kota, itu masalah kan? Kira-kira sampai kapan ya si Kabayan itu dialih tugaskan seperti ini, Juragan? Sampai kapan, Gudik? Sampai Kang Kabayan ketemu sama Niteng. Jadi masalahnya apa sih itu, Juragan? Ya, ini mah urusan anak muda. Kita mah orang tua ikutan aja. Makasih ya, Pak. Kabayan pamit, Ambu. Kabayan mau ke Jakarta dulu. Kabayan pokoknya harus mencari Nyi Iteng sampai ketemu, Ambu. Harus, pokok namanya. Doakannya. Itu namanya bagus, Kabayan. Itu namanya anak Ambu. Tetap semangat dan tidak kehilangan akal, ya. Kamu teh di sana nanti hati-hati. Jangan lupa atuh sholat, ya. Ya, pasti, Ambu lah. Saya juga pamit dulu ya, Ambu. Pinjem Kang Kabayannya dulu. Iya, Firly. Ambu teh nitip Kabayan, ya. Soalnya dia belum tahu Jakarta. Ya, Firly, ya. Pasti, Ambu. Oh iya, Ambu lupa. Nih, ini alamat Nak Iteng, ya.
Ambu dapat dari itu, mantin. Coba lihat. Alhamdulillah. Ya udah kalau gitu berangkat ya. Hati-hati ya. Ambu, doakan kabayan Ambu. Kabayan takut, takut nyasar di Jakarta, takut diculik Ambu. Bahaya. Alah, udah tuh kabayan, ulang habis aja. Gerak berangkat, berangkat. Ya. Ayo atuh non lah, Ambu. Kurang saya di Cimande, Cikalong. Hei, turun! Ah, minggir. Dia itu orang yang suka markirin mobil Firly. Please deh, Kang. Dia bukan pencuri, Non? Bukan. Lihat saja mukanya sudah seperti garong. Tabrak. Udah deh, Kang. Yuk masuk, yuk. Udah. Out. Ya, maaf, ya. Udah, ya. Udah. Maaf! Puter, aku maaf. Tidak tahu. Ih, ikut udah. Ah, dia pencuri, Non? Udah, masuk. Ini rumah Firly, Kang. Gimana, Kang? Bagus gak? Ulu-ulu. Non, Firly ini rumahnya? Iya. Astagfirullah, gede banget ini rumahnya. Bisa dipakai main bola. Ini wah, gila ya, Dasya. Kang, mendingan sekarang Akang mandi. Terus kita baru nyari Nyi Iteng sama-sama. Nanti Akang, Firly kenalin sama sahabat Firly. Gimana? Atuh, jangan lama-lama. Kebayatnya sudah pengen bertemu sama Nyi Iteng. Atuh, bagaimana tuh? Ah, Kang, Firly kan capek nyetir seharian dari Bandung, mau mandi dulu. Mandi? Mm-hmm. Ya sudah, kalau mandi, kapan juga mandi. Di mana kawan mandi? Tuh, di sana. Ulu, yang itu? Ih, yang pintunya bagus? Ih, capek deh. Udah masuk aja sana mandi. Wah, mandi. Ui, mandi. Ui. Ning, jik, terutup, mbak janggutan. Ih. Bagaimana ini kamar mandi? Tidak ada bakna, tidak ada gayungna, kacau. Perih, ada telepon di kamar mandi. Halo? Iya, kapan rek minta gayung? Oh, bagaimana ini teh kacau? Halo? Halo, minta gayung dong. Aduh. Wah. Gelok, iya mah. Kayak air mah, gelok teleponnya. Kacau. Kang, ayo turun, Kang. Udah napa ngitung mobilnya? Non, non, Kang Kabayan teh mual. Udah. Non, itu naon tempat apa non? Oh,
Ini di kampus. Kakus? Hebat, eh. Jakarta mah kakusnya tuh manis gede begini. Gede pisannya. Kalau di kampung mah ya sebegini kakusnya kecil-kecil. Hebat Jakarta malah. Edun. Hai, Fir. Hey, apa kabar? Hai, kemana aja lo? Ya, biasa lah, jalan-jalan. Pas dari Riko dapat gebetan baru nih. Enak aja lo, ini namanya Kang Kabayan. Kenalin, Kang. Eit. Tidak boleh kena, ini mah tidak muhrim. Nami saya, nama Kabayan. Anya. Anya, menik gelis. Boleh juga nih. Tapi kalau cuma macarin sih nggak apa-apa. Kan masih orisinil. Gila ya lo, ini udah punya calon istri, namanya Nyi Iteng. Dia juga ke Jakarta kan nyari Nyi Iteng. Ya nggak, Kang? Sorry, gue nggak tahu. Yaudah yuk, kita ke dalam yuk. Yuk. Kabayan. 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 Mangga. Kabayan. Tega banget sih lo. Baru diputusin udah dicuekin. Kirain aja ngapain gue peduliin cowok suka mainin cewek kayak dia. Gila. Siapa tuh Rick? Gue gak tau. Tapi yang pasti, gak boleh ada yang ngedeketin Firly selain gue. Lo sikat aja dianya, iya gak? Yuk. Ya, men. Assalamualaikum. Punten, Wak. Wak, hari itu yang ada tidak di dalam? Cari si Iteng? Iya. Ada? Ada. Si Iteng memang saya pelihara dari sejak kecil. Tapi sekarang dia galak dan nggak bisa ditemuin sekarang. Lu galak, tidak mungkin atuh si Iteng galak. Si Iteng mah dari kecil teh bager, polos, cantik, gelis. Tidak mungkin atuh aja si Wak mau bercanda. Tapi alhamdulillah Wak, kalau Iteng ada mah syukur, saya udah nyari dari tadi. Wak, boleh saya ketemu sama si Iteng? Itu panggilkan tolong Wak. Udah, jangan banyak ngomong. Kalau mau ketemu si Iteng, terus saya panggilkan. Kamu tunggu di sini ya. Alhamdulillah. Sini Iteng. Tuh. Enggak puas? Itu. Puas? Dengar ya, mulai hari ini saya enggak mau lagi berurusan dengan namanya si Iteng. Sekarang kalian pergi. Ayo. Masalahnya Iteng sih masih bisa kita cari. Akang sabar aja ya. Itu kan yang Akang pikirin sekarang. Apa Akang udah gak tahan ya pengen kawin sama Nyi Iteng? Bukan atuh. Terus apaan dong, Kang? Akang mah sedih. Kenapa sekarang si Iteng berubah jadi anjing? Hah? Capek deh. Itu istirahat lah. Apa emang sama kita kita. Ini mah airnya anget, tidak seperti di kampung dingin. Mama nih bukannya nggak setuju kalau dia nginep di sini. Tapi kalau ada apa-apa, gimana, ayo? Ada apa-apa gimana sih, Ma? Iya, kalau barang banyak kan hilang atau semacamnya, Ma, emang dia mau nanggung? Firly, barang-barang Mama teh banyak yang mahal, nggak dia murah. Mama tuh kenapa sih? Papa aja ngasih izin, cuma Mama doang yang nggak ngasih izin. Kenapa sih? Mama juga bukannya nggak setuju, tapi... Ah, nggak usah, kamu masuk dengar, tidak?
Assalamualaikum, Non Pirli. Sebelumnya Akang minta maaf karena pergi tanpa pamit. Akang teh berterima kasih sekali karena selama ini sudah merepotkan Non Pirli. Sekali lagi, Akang ucapin terima kasih. Wassalam, Kabayan. Akang. Aduh, pusing di Jakarta mah menit panas. Banyak orangnya, mobil banyak. Kalau ketemu Nyi Iteng pokoknya mah, Kabayan harus langsung pulang we ke desa lah, Nyi Iteng. Pusing Jakarta mah. Tidak ada yang benar. Hei! Weh, itu belakang pisah jalan mata itu, weh, punya mata itu baru kokoh kontot. Bagaimana sih jadi orang yang tidak lihat-lihat, tidak benar banget? Eh, Kano, nak? Kano! Kembali! Kanonya dari tengah-tengah, hati itu dari Iteng. Bagaimana itu kanonya dari jalan sendiri? Aduh, mana ini kanonya? Jangan ditenang-tenang atuh. Aduh. Kayak jadi tenang-tenang itu kan dari itu kumaha? Aduh. Mana kadonya? Aduh. Jahat semuanya lah. Ada dari Nyi Iteng ditenang-tenang aja aing mah geuleuh. Aduh, Nyi Iteng, kadona hilang. Iya, garelo kabe lah, belagu. Berokokok, kabe! Nyi Iteng, kadonya hilang. Mana, Iteng kadona, aduh, Nyi Iteng. Minum dong. Rik, lihat Rik. Itu orang bukan lihat itu. Barang sama Firly, mantan pacar lo. Bener, Rik. Temenan Non Pirli yang di kampus kakus etalah pokoknya ketemu lagi Kabayan mau kesana ya. Sampai jumpa lah, permisi, assalamualaikum. Malah gue ingetin ya sama lo, jauhin Pirli. Iya, kamu, saya sama Non Pirli mah jauh, Non Pirli di sana, saya mah di sini, suka aneh-aneh aja. Ya sudah, bentar lah. Lo mulai kurang ajar ya sama gue. Apa tuh, jangan deket. Kurang ajar banget lo. Sain lo. Andri. Pusing aja. Sain tuh anak aku. Cepet, cepet. Laraning lorono rakoyo wong kang nandang buyo. Lanjut, apa nanti dapat proyek? Astagfirullahaladzim. Siapa ini? Gue bayar. Bener, wah,
Silakan duduk. Sip, sip. Jadi gimana? Berani bayar berapa nih, Bos? Sejuta gimana? Masa segitu sih, Bos? Dia pasti perawan. Masa cuma dibayar sejuta? Yang bener dong, Bos. Ya udah, biar cepat, lo minta gue bayar berapa? Ono kitung rumak soeng wengi teguh hayu luput ing loro. Astagfirullahaladzim. Sah itu sah. Ini teh di mana? Aduh, istirahatlah dulu. Sepertinya lukamu belum pulih benar. Bapak teh orang baik. Bapak orang baik-baik. Istirahat aja dulu. Halo Pak, halo. Aduh. Pak. Lapar. Oh. Monggo kalau memang sudah lapar. Monggo. Ya, mangga, Pak. Monggo, monggo, monggo. Mangga. Anak muda. Pak, jangan keras sakit. Bapak. Iya, iya, iya. Mangga, Pak. Monggo. Pelan-pelan anak muda. Maaf, Pak. Lapar, Pak. Iya, iya. Pak. Kentut? Betul. Dasar anak muda. Bapak itu siapa namanya, Pak? Saya, Pak Joyo. Saya mah, Pak Kabayan, Pak. Ya. Punten, maaf bang, abang tuh yang namanya Riko. Iya benar itu nama saya. Kamu mau ngasihin pesanan baju saya? Aduh, makasih ya. Ngerepotin jadi gak enak. Gak apa-apa tuh, itu mah sudah jadi tugas saya. Oh ya, pulangnya kemana? Terus naik angkotnya berapa kali? 2 kali. Oh, kalau saya antar gimana? Aduh, tidak usah tuh ngerepotin jadi tidak enak, Iteng. Iteng pulang sendiri aja lah naik angkot, ya. Yuk. Dem. Tolong saya minta jangan tolak kebaikan saya. Tapi bang, ya udah, anggap aja ini sebagai ucapan terima kasih saya sama Iteng. Gimana? Ya sudah tuh. Yuk. Kita teh mau ke mana ya? Kita mau ke surga dunia, Teng. Maksud abang teh apa? Maksud saya, ya surga dunia. Jangan atuh, Bang. Bang. Ayo, Teng. Saya udah bayar manajer kamu kok tadi. Jangan. Jangan, Abang. Jangan, Bang. Tolong. Jadi balik nih. Iya, bersih juga lama-lama di kampus, capek. Fir. Ngapain tuh Riko malam-malam di kampus? Udah gitu goyang-goyang lagi. Bodo amat, emang gue pikirin. Secara di mantan gue, mobil goyang-goyang kayak mau apa kayak terserah dia. Jangan, ini teh aku jangan aku. Jangan. Lu denger gak, Nyak? Lu pikir semua cowok bisa lu mainin apa? Diam lo, ini urusan gue jadi lo gak usah ikut campur. Teh Iteng. Dasar lu cowok brengsek ya. Dia itu cowok baik-baik, lu mau perkosa juga. Brengsek. Ah!
Iteng udah enakan kan sekarang? Ya udah sekarang Teh Iteng istirahat aja dulu. Atau enggak, mulai sekarang Teh Iteng tinggal sini aja sama kita. Iya. Ya, ya. Jangan nangis dong. Saya mau pamit, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Bapak sudah baik sama Kabayan, Pak. Ya. Kabayan mah sudah tidak tahu lah membalasnya bagaimana caranya, Pak. Ya, terima kasih, Bapak. Pak. Kabayan bikin Bapak jadi sedih. Bapak lakukan semua ini dengan tulus dan ikhlas, Kabayan. Benar, Pak. Betul. Bapak. Bapak. Bapak, Bapak tidak apa-apa. Enggak apa-apa, Kabayan. Enggak apa-apa. Sudah tuh, Pak, kalau begitu mah Kabayan pamit ya, Pak. Oh iya, iya. Terima kasih. Tararam. Bapak, Bapak. Alhamdulillah, Bapak. Ini Bapak. Kadonya dapat dari mana, Bapak? Dari trotoar di Kebayoran. Ah. Ini teh kado dari Nyi Iteng. Saya teh cari-cari ini ketemu lagi sama Bapak. Bapak. Bapak teh beli lucu. Bapak. Iya, iya. Bapak. Aduh, Kabayan mau beli lop sama Bapak. Bapak. Aduh. Aduh, Bapak. Jangan diulang lagi. Ya sudah tuh. Iya, iya, iya. Iya, iya. Bapak jangan batuk terus atuh, Pak. Iya. Kalau Bapak mati bagaimana? Sudah tuh, Pak, kalau begitu mah Kabayan pamit ya, Pak. Bapak sing sehat, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, hati-hati Kabayan. Mangga, Pak. Monggo. Mangga. Monggo. Mangga. Monggo. Mangga. Dasar. Sebel deh. Dari kemarin kita nyari-nyari, nggak ketemu-ketemu. Nggak ada hasil nih, males banget deh. Gimana sih, Fir? Kebiasaan banget deh ngerem mendadak. Ada apa, Teh Iteng? Itu, tadi ada Kak Kabayan. Mana? Itu dia di sana. Ya udah tuh, kita kejar dia. Ayo, ayo. Yakin itu Kang Kabayan? Yakin bisa, Neng. Masalahnya teh dia bawa kotak kado kecil pemberian Teh Iteng. Tapi masa kalau Kang Kabayan dipanggil-panggil malah kabur? Gawat. Jangan-jangan tiga cewek itu intel juga. Wah, gue mesti hati-hati nih. Cihuy. Cihuy. Aduh. Kebelet lagi saya pengen pipis, eh. Mana toilet? Ah, eta si garamanya tempat. Aduh. Aduh. Ayo mau kemana? Ayo bapak yang mau pipis. Saya mau kemana lagi, Pak? Di dalam ada toilet, saya mau pipis, boleh? Tidak bisa, di sini bukan WC umum. Iya, bapak mending gitu, Pak. Saya sudah mau pipis ini, Mas. Tidak boleh. Ayo bapak bagaimana sih? Tidak punya peri kemanusiaan sekali, Pak. Tapi saya tidak bisa membebaskan orang ke dalam. Batu Pak ini tinggal diurus sudah kebelet Bapak. Masa sih tidak boleh pipis? Ayo Bapak teh bagaimana sih alasan Pak? Maaf, kalau nggak bisa nggak bisa. Ih, sok deh saya pipis di sini sok. Ya, ayo, sok. Jangan. Sok. Boleh, boleh tidak? Ayo ke dalam. Begitu antum. Jangan lama-lama. Tuh.
Selamat siang, Pak. Siang, Pak. Apa Bapak pernah melihat orang ini? Oh, orang ini barusan numpang kencing ke dalam. Emang dia siapa, Pak? Orang ini diduga teroris. Dia akan mencoba meledakkan gedung sebelah. Cek, cepat. Jangan bergerak. Pesto ini bahaya ini, Pak. Kalau ngejedor bisa masuk neraka, ay Bapak. Bicara aja, Kamu bicara ya? Periksa kotak ini. Bapak serius, kan? Jangan diambil atuh, itu mempunyai itu. Pak, aduh Pak, ini salah apa, ay Bapak? Benar, Ma. Positif, ini pemerakitan. 20 pelanggan lunak. Cepat jinakan. Jinakan, Bapak? Pak, saya mah tidak bisa menjinakkan bom. Biasanya juga saya menjinakkan anjing. Itu bisa, jinakkan bom saya tidak mengerti. Itu naon, tidak mengerti, itu mah punya itu. Cepat saya bilang, jangan bercanda kamu. Iya, Pak, iya. Aduh, kumah. Saya tembak kamu. Aduh, Pak. Kalau gitu mah saya pipis saja tuh ya. Ini sudah mau pipis lah, pipis saja. Borgol dia, bawa ke kantor polisi, cepat. Jangan diborgol aku. Tuhnya saya tidak salah apa, Bapak. Ay Bapak itu, cepat sana. Ini emang bukan Kang Kabayan. Enggak, itu beneran, itu Kang Kabayan. Masa Kang Kabayan sombong sih gak mau nengok-nengok. Kang Kabayan sombong, kayak lari ninggalin kita, nggak mau nengok-nengok. Iya, siapa tahu itu bukan Kang Kabayan ya. Udah itu jangan nangis, nanti juga pasti ketemu sama Kang Kabayan, ya. Iteng teh gadis pang hebring lah sepasundan. Kamayan teh jadi aduh jadi tersanjung begini gitu. Jadi malu. Gitu. 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 Jatuh. Ambil saja lah. Thank you.
sengaja kita simpan buat dikasihin sama Kang Kabayan. Tadinya Teh Iteung pikir bunga ini bakal jadi saksi buat anak cucu kita nanti. Tapi Kang Kabayan Teh malah menyia-nyiakannya aku. Romantis banget. Iya ya. Aduh, indah banget anaknya punya cokek Kabayan. Aduh, ingusan jadinya. Bayan, maaf ya, Iteung juga mesti meneruskan hidup Iteung. Iteung juga ingin melupakan Akang seperti halnya Akang melupakan Iteung. Ari Kabayan teh ke Jakarta bukannya cari Iteung, kan dia udah bilang sama Nini waktu mau berangkat. Lamun si Akang teh nyariin Iteung, kenapa tuh kado ini teh dibuang? Kenapa nih? Ari kado itu bukannya punya Iteung. Tapi Iteung teh udah kasih ke Kang Kabayan. Di Jakarta Iteung malah nemuin kado ini teh di pinggir jalan nih. Bukannya itu teh sama aja si Akang teh mencampakkan Iteung. Si Kabayan teh sengaja, kali aja jatuh. Gak mungkin Kabayan ngabuang sengaja. Selamat malam. Seorang pemuda tidak mengaku meski dirinya telah tertangkap oleh polisi. Dia ditangkap karena kedapatan membawa Iteung. Diduga pemuda ini adalah bagian dari jaringan teroris selama ini meresahkan masyarakat. Budak teh. Apakah Anda seorang teroris? Bagaimana pendapat Anda? Saya teroris? Tidak benar saja. Saya mah Kabayan, bukan teroris. Saya mah tidak kenal itu sama yang namanya teroris. Kalau Teh Eis, Teh Yuli itu saya kenal. Teroris pada saya tidak tahu saya mah Kabayan. Tuh, itu TV-nya. Masuk TV itu. Demikian laporan kami. Selamat malam. Kamu ini Kabayan. Aduh. Astagfirullahaladzim. Tadi sangkanya Iteung. Teh si Kabayan kan rajin sholat, rajin ngaji. Tahu-tahu dia jadi teroris. Dasar si borok kokok. Iteung benci sama Kang Kabayan. Iteung benci sama Kang Kabayan. Sabar atuh Teh. Pak, sakit. Aduh, si Bapak. Rencana kamu teh naon setelah Kang Kabayan menghilang? Nggak tahu atuh Nur, Iteung juga pusing mikirinnya. Nggak usah pusing gitu atuh, hilang Kabayan satu mah masih banyak Kabayan yang lainnya. Ayo nak ya. Iya Nur, enggak. Siapnya. Mangga Kang, di payung. Mangga Neng. Iteung. Iteung tunggu atuh, tunggu Kang Kabayan Iteung. Iteung Kang Kabayan teh mau minta maaf ya. Kado yang Iteung kasih teh hilang. Iteung mah gak sudi kenal sama yang namanya teroris. Ari terorisnya sama aja sama pembunuh berada dingin, Akang.
Eleh-eleh, Ngiteng. Atuh, Kang Kabayan udah bukan teroris. Itu polisinya salah paham. Mana mungkin Kang Kabayan jadi teroris, atuh, Ngiteng. Terus, ada di TV, naon? Ngiteng. Sekarang melihat, tuh, lihat, Ngiteng. Kang Kabayan itu sudah bebas. Itu polisinya yang salah paham. Masa Kang Kabayan disebut teroris, ayo, Ngiteng? Ngiteng, begini ceritanya. Jadi, teh, kado yang Ngiteng kasih ke Kang Kabayan, teh, ketuker sama kado yang punya teroris. Makanya Kang Kabayan disangka teroris. Iya, itu polisnya yang salah paham gitu. Kang Kabayan bukan teroris, bener. Bener gitu, Kang? Ari polisnya teh salah paham? Nyatuh, bener. Kang Kabayan teh gak mungkin ngebohong sama Ngiteng, bener. Kalau Ngiteng mau bukti gak ya, Kang Kabayan teh masih apal itu nomor telepon si polisi teh seberat 08. Ah, udah. Tuh, nya Ngiteng mah Kang Kabayan teh mau ngasih bukti ke Ngiteng kalau kada stop atau gimana nih? Ngiteng biar percaya sama Kang Kabayan. Enggak usah, Kang. Ngiteng enggak perlu bukti lagi. Ngiteng teh udah percaya sama Kang Kabayan. Benar Ngiteng? Benar? Hah? Benar Ngiteng percaya sama Akang? Benar, Akang. Alhamdulillah ya Allah. Ngiteng. Akang. Ngiteng. Kang. Ngiteng. Kang, kalau begitu, Kang Kabayan boleh dekat sama Ngiteng? Boleh. Ngiteng. Kang. Ngiteng. Ngiteng. Akang. Ngiteng. 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 Duh, selamat ya. Akhirnya kalian teh menikah juga. Iya tuh, ini mah jodoh. Bisa aja. Aduh, kamu menigelin. Nuhun ya. Kabayan, Pemandor. Selamat berbahagia manehnya. Terima kasih Pemandor ya. Pemandor, jangan lupa tuh. Itu cecepannya di dalam yang banyak. Tenang, wae. Kieu-kieu oge. Pak Mandor teh nyaah maneh kebayang nya. Eh, ngomong-ngomong, geus siap tempur acan maneh. Heuleuh, ai Pak Mandor itu mah sudah siap. Bagus. Eh, Pak Mandor, saya mah tidak perlu obat kuat. Kebayang teh. Masih tuh kerkawinan oke okay. Ontohot mah ontohot we ke Pemandor mah ceplosan aing borokokok sia. Akang juga tuh. Kalau ini itu punya siapa? Itu yang mana tuh, Kang? Kalau itu punya siapa itu? Ih, si Akang mah itu jadi malu. Eh, kok naon atuh Ngiteng teh mani malu-malu? Kalau ini buat Ngiteng. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, Kang. Ya Allah, Kang. Itu mah belum disunat. Sudah, kamu sudah disunat gitu. Gitu. Sekarang mana udah halal atuh. Gitu. Mau. Isi.
sudah.